Perkenalkan, nama saya Afiat Yuris Wirawan. Saya dulu ex pemain ganda putra pelatnas PBSI. Saat ini saya melatih di Sekodi di Solo. Sekodi itu sekolah khusus olahraga disabilitas di Solo. Sekarang saya menjabat sebagai kepala pelatih bersama dengan asisten saya, Pak Haryanto. Saya melatih dua atlet yang bernama Ana dan juga Revan. Mereka kelas 2 SMA dan 2 SMP yang berumur masing-masing 16 tahun. Saya Revandra, dipanggil Evan. Saya berasal dari Kebumen. Usia saya 16 tahun. Berarti tinggi badan saya 123 cm. Nama saya Priliana Sulistyawati, bisa dipanggil Ana. Rumah di Sukoharjo. Umur saya 16 tahun, tinggi saya 120 cm. Nama saya Haryanto, asal dari Solo. Saya sebagai asistennya Mas Afiat. Saya melatih di Sekodi dari 2018, dari awal dibentuknya Sekodi. Sekodi adalah sebuah wadah dan juga fasilitas untuk para pelajar usia SMP dan SMA yang dibentuk oleh Kemenpora, yang lokasi latihannya ada di Solo, yang bertujuan untuk memberi harapan kepada orang tua yang apabila terdapat anak yang mungkin menderita atau mengalami disabilitas, mereka tetap punya harapan di kemudian hari, semoga anaknya bisa menjadi atlet yang berprestasi di dunia. Jadi tujuan di Sekodi ini, saya melatih anak-anak itu untuk memberikan mereka kemampuan supaya berkemampuan terutamanya di bulu tangkis menjadi atlet yang handal, dan setelah itu semoga harapannya bisa diambil di pelatnas di NPC yang lokasinya di Solo juga. Sekodi ini dikepalai oleh Bapak Asdep, Bapak Bayu, Dr. Bayu, dan juga kabidnya Pak Margono, dan di situ bendaharanya ada Mas Lulu Adianto. Lulu Adianto adalah senior saya sewaktu di pelatnas dulu yang pernah menduduki peringkat nomor 1 dunia. Untuk melatih yang seperti ini tuh kita harus ekstra sabar ya Mas ya. Jadi kita nggak bisa yang serta-merta, kamu harus ini, lakuin ini, program ini. Terkadang mereka tuh tidak bisa atau tidak sanggup untuk melakukan itu. Kalau untuk yang normal biasanya kita langsung, ah udah nih stop, ganti yang baru lagi. Tapi kalau untuk mereka tuh kita lebih ke pendekatan. Jadi kalau hari ini lari 100 meter mereka nggak kuat, ya tahan dulu, mungkin berapa hari lagi nanti kita usahakan coba lagi. Di satu sisi untuk pendekatan yang personalnya sih, saya biasanya kalau dapat honor yang dari sini, ya meskipun nggak seberapa, saya ajak makan mereka. Karena dengan begitu mereka pun juga udah senang sekali, karena latar belakang mereka pun juga banyak yang dari keluarga yang tidak mampu. Banyak yang, apa tuh, maksudnya mohon maaf, orang tuanya kesusahan. Jadi pas diajak makan yang mungkin harganya nggak seberapa, tapi mereka tuh udah merasa senang sekali. Kalau mereka sih utamanya Mas ya, utamanya itu kita memberi pelatihan, semoga mereka cepat maju. Itu gunanya untuk event-event mereka mungkin antar provinsi, yang kalau kompetisinya bernama Kejur Prof. Setelah itu mudah-mudahan harapan kita mereka segera bisa masuk ke pelatnas,
Lalu kalau target utamanya di Skodi ini ASEAN Youth Uzbekistan 2025. Prestasi kita cabur para badminton kemarin di Bahrain bisa mendapatkan beberapa emas dan juga perak, juga perunggu juga. Itu berkat sokongan dari pemain-pemain yang sekarang berada di Pelatnas NBC dan juga yang di Skodi. Jadi antar dua instansi itu kita saling membantu, saling satu arah dan satu tujuan. Mereka biasanya latihan di hari Senin sampai Jumat itu sehari dua kali. Paginya itu jam 5 pagi, saya biasa setengah 5 di pagi buta, setengah 5 pagi itu udah berangkat dari rumah. Lalu di sorenya itu mereka jam 3 sampai jam 6. Ya. Mengapa Coach Afiat memilih untuk melatih adik-adik Skodi disabilitas ini? Ya kebetulan di satu sisi kan untuk melatih yang normal itu kan lapangan pekerjaan untuk saat ini memang agak susah juga dan terbatas, Mas. Terus waktu itu saya ketemu dengan senior saya yang berada di Pelatnas NBC, mereka ngasih tahu saya bahwasanya di NBC apa di Skodi ini butuh pelatih. Nah, akhirnya saya melatih yang di sini. Tapi sebelum di sini pun saya juga sempat jualan Indomie, jualan es campur, terus jualan leker ya. Ya hasilnya sih ya nggak seberapa, tapi alhamdulillah kalau dengan adanya Skodi ini ya saya sedikit terbantulah dalam menjalani hidup, Mas. Karena untuk saat ini tuh kemampuan mereka tuh masih dalam sisi basic, Mas ya. Jadi itu butuh perlakuan khusus. Jadi dua anak ini pun juga penanganannya itu membutuhkan perhatian yang khusus. Jadi saya bilang sama pengurus, saya pengennya itu atlet itu yang kira-kira bisa saya handle perhatiannya sepenuhnya. Kalau ini misalnya banyak, nanti takutnya malah perhatian saya kurang, ada satu pemain yang merasa tersisi atau merasa sakit hati, saya nggak mau seperti itu, Mas. Saya maunya tuh tetap mereka dapat perhatian saya full sepenuhnya dan saya akan bersikap adil terhadap mereka. Kalau itu saya lihat itu memang ya agak beda sedikit ya karena sama yang normal, karena di Skodi ini kita tidak hanya cuma melatih di teknik dan fisik saja, tapi kita harus menjadi orang tua si adik. Jadi kita lihat tanya prestasi nanti anak-anak di sekolah, kadang ada apa urusan di sekolahan kita harus bantu Bapak Kepala Asrama. Ya inilah ya bedanya kita melatih yang normal sama yang disabilitas ya. Dan juga harus penuh kesabaran dan juga kita melatih tidak hanya di teknik fisik dan bulu tangkis, tapi kita juga harus memperhatikan sekolahnya dia, perhatikan si anak-anak lingkungan di sekolahnya seperti apa. Ya ini syarat saja bagi orang tua-tua yang punya anak disabilitas, jangan berkecil hati ya. Jadi tetap semangat dan kasih dukungan untuk menyukai olahraga, dan nanti di SKU ini bisa menaruh harapan ya. Jadi nanti akan setiap tahun ada perekrutan atlet baru, dan nanti kan kalau seandainya bisa masuk atlet baru ini kan bisa menjadi harapan untuk menjadi berprestasi ke depannya. Pas berat 50. Sekolahnya saya di SMP Negeri 25 Surakarta. Profesi ibu saya sebagai itu mencari daun pisang buat dijual di pasar. Evan, kamu latihan badminton di Skodi ini udah berapa lama? Ya, satu bulan. Sebelumnya pernah latihan nggak sebelum di Skodi? Ya pernah, belum di rumah itu ya kayak main gitu, belum kayak latihan itu. Atlet idola saya Mas Kevin Sanjaya. Cita-cita saya ingin menjadi juara nasional atau Indonesia atau dunia ya, untuk membahagiakan orang tua saya. Ya saya sangat senang dan suka karena Mas Afiat ini seperti orang tua sendiri. Saya ingin bercita-cita ingin menjadi seperti Minion
Kevin dan Markus. Mantap. Mantap. Saya bergabung di Skodi sudah 1 bulan. Ya, saya sering latihan sama kakak di rumah. Baru mulai badminton di Skodi sini. Ya. Bapak Ibu kerjanya apa, anak? Bapak ikut kerja sama orang. Ibu jualan jajanan pasar. Atlet idolane si anak siapa? Kevin Sanjaya. Ya. Kalau besar cita-citanya pengen jadi juara apa? Saya ingin berprestasi seperti Winion, Kevin, dan Markus. Bagaimana rasanya pengalaman anak dilatih sama Mas Satya sama Pak Hari di Skodi? Seperti orang tua sendiri, baik hati dan sering diraktir juga. Skodi jaya, Winion mantap. Ya, semua pelatih itu ya menurut saya bagus, Mas. Cuman emang ada plus minusnya ya. Tapi saya lebih cenderung mencontoh pelatih-pelatih itu yang emang totalitas, terus profesional. Dia tidak mengejar sesuatu. Sesuatu misalnya saya suka ini, saya nggak suka ini, itu jangan sampai terjadi di saya. Dan dia bisa mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuannya itu untuk memberikan sepenuhnya supaya si atlet ini maju, Mas. Jadi untuk memajukan atlet itu emang butuh waktu, butuh tenaga, dan butuh kerja keras yang luar biasa. Maka dari itu ya, kalau pelatih-pelatih yang di pelatnas itu dihargain atau digaji dengan gaji yang tinggi itu emang seperti itu. Karena emang tugas dari seorang pelatih itu sebenarnya berat, Mas. Ya, untuk teman-teman saya yang dulu pernah berjuang bareng, yang sekarang sudah menjadi ex-pelatnas atau menjadi mantan atlet, yang mungkin sekarang cari uangnya udah di beberapa bidang, pesan saya dan harapan saya, mereka tetap semangat, semoga tetap sehat, tetap apa ya, bisa sukses di bidang masing-masing. Dan pesan saya, jangan lupa tetap badminton, karena dengan itu kan kita bisa dulu bisa dipertemukan dan bisa bersama-sama. Jaya badminton Indonesia dan juga para badminton Indonesia. Skodi jaya.